Dengar suara saya tak? Dengar Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Alhamdulillah dapat jumpa pagi pada pagi ini. Dan semoga Allah Taala memberi kita kekuatan demi kekuatan untuk duduk dalam majlis yang baik. Okey, pagi ini baca hari Rabu pagi ni. Kita baca muhimah. Okey, yang mana sambung? Assalamualaikum Ustaz, sahabat kuliah semua. Waalaikumsalam. Ustaz, muka surat 54, perenggan kedua Ustaz. Okey. Dan setengah. Ustaz, war tu telefon dah rosak Ustaz, masuk air. Allah. Masuk air. Pantai di jumpa kat surau. Kena banjir ke apa? Ha, kena banjir kan yang dia buat banjir semalam tu. Ya. Okey, muka surat 55 dan setengah daripada kebinasaan berkahwin. Okey, tengok slide ni. Betul ke? Tentu. 54. Kalau perempuan. Ha? Buku betul. Saya 54. Tapi sama ha? Betul tu. Amin. Amanu la tu ikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika hum al-khasirun. Okey, kita nak baca kebinasaan. Okey, nak baca Al-Quran tu balik. 54. Nah, 55 tu 54 tu 25. Baca Al-Quran yang 5 tu. Kita nak tengok slide ni. Kita sambung dekat slide ni lah. Okay, ni. Ada dua benda dalam Al-Quran ni kata satu harta dua kan ni satu anak. Jadi kebinasaan berkahwin ni pada lelaki ni antaranya dua benda, harta dan anak. Kenapa dikatakan harta dan anak? Bila dia ada anak, dia akan cuba cari harta. Sebab apa? Sebab dia nak tunaikan tanggungjawab dia.
Tetapi Allah kata dalam Quran, janganlah sampai melalaikan kamu daripada zikrullah, mengingati Allah. Dalam kitab ini dia kata daripada zikrullah. Barang siapa yang berbuat demikian itu, demikian itu buat apa? Zikir. Lalai ia dari zikir. Sebab anak dan harta dia. Sebab anak dan harta dia. Maka Allah dah kata dalam Quran ni, apa Allah firman dalam Quran, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ni. Mereka tu orang-orang yang merugi. Apa maksud perkataan ni? Selalu Quran kata, kalau orang tak merugi, dia kata mereka itulah adalah orang-orang yang, apa kata lain yang dikatakan lawan dia merugi? Beruntung. Beruntung. Kita biasa dengar perkataan ni dalam Quran. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Eh? Banyak dalam Quran ditulis orang-orang yang beruntung ni, apa dunia ni, apa yang dikatakan beruntung, kenapa dikatakan beruntung. Banyak golongan, kalau kita tengok Al-Quran banyak. Ada ayat-ayat ini, ada ayat itu ditulis. Mereka ni adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ni maknanya orang-orang yang bahagia lah. Seperti dalam dikatakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Dikatakan orang-orang beruntung. Jadi kalau kita ni dikatakan tidak menjadi orang-orang beruntung, kita jadi orang-orang yang merugi. Boleh tengok beberapa ayat Quran yang tulis beruntung. Surah Ali Imran ada ayat 104. Dan tidaklah ada dalam kamu golongan yang menyeru kepada kebajikan, ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Banyak dikatakan orang-orang beruntung ni. Jadi yang dikatakan orang-orang merugi ni, dikatakan rugi apa ni? Merugi di dunia dan di akhirat. Ni satu amaran daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai harta kita ni, maknanya duk heboh pasal harta. Jangan sampai anak-anak kita ni duk heboh pasal anak. Memang kena heboh pasal anak, tanggungjawab kita. Tapi janganlah sampai duk heboh harta, duk heboh anak, tak boleh nak ingat Allah. Ingat Allah ni zikir. Bukan maksud zikir ni duduk atas sejadah saja. Datang dalam kelas pengajian itu juga zikir. Datang solat jemaah juga itu juga zikir. Apa-apa yang kita jalan ni, kita buat ni, mendekatkan kita pada rahmat Allah. Itu juga zikir. Apa-apa kebajikan yang kita buat, kita janganlah sampai anak ni halang kita. Janganlah sampai harta ni halang kita. Sibuk sangat bekerja. Itu nak cari harta. Sibuk sangat bekerja. Sibuk sangat berniaga. Itu nak cari harta. Tapi sampai menghalang kita daripada ingat Allah, Allah dah kata dalam Quran, inilah orang-orang yang khasirun. Khasirun. Khasirun ni orang-orang yang rugi. Jadi kebinasaan lah bagi lelaki bila dia dapat anak. Dia dulu, ni banyak berlaku lah, saya nampak banyak berlaku. Kadang tak sedar benda berlaku dengan kita juga. Dulu masa bujang selalu datang kelas. Bila dah kahwin hilang. Kadang dah kahwin pun datang kelas. Bila dah dapat baby,
Tak datang. Dapat baby. Padahal baby ni dia lelaki ni. Pada perempuan. Ni pengalaman saya cakap ni. Bukan saya cakap, dia yang cakap. Ustaz, saya dapat baby ni. Ebok lah. Tak dapat datang kelas. Dia kata tak apalah datanglah kelas-kelas orang lain tak apa. Orang lain tak dapat. Rupanya dalam Quran dia cakap. Hai orang-orang yang beriman. Ini khas untuk orang beriman. Peringatan ini untuk orang beriman. Kalau orang jahat, Allah tak bagi peringatan. Ini khusus pada orang beriman. Janganlah sibuk sebab anak. Ini kalau ada cucu, sibuk pula sebab cucu. Sampai tak pergi belajar agama. Saya dah tengok banyak. Kadang saya kesian juga tengok. Kadang kita buat kelas duha. Diorang nak buat kelas duha. Dia kata nak buat pukul berapa. Nantilah nak tanya dengan jemaah. WhatsApp dengan jemaah, grup, perempuan. Ada kata buat aku tiga lah. Kesian jaga cucu. Anak balik ambil cucu aku satu. Aku tiga tu boleh pergi belajar lah. Ada kata buat pagi lah, dia kata. Buat awal pagi, pukul 7:28. Lepas tengah anak hantar cucu. Nak jaga cucu lain petang. Allah, saya dengar kesian. Patutnya, saya tak tahulah nak cakap kan. Patutnya anak tu dia kena ambil satu inisiatif lah. Janganlah sampai mak dia jaga anak dia lari-lari. Kalau tu sekali nak tumpang tu ada masalah, tak apa lah kan. Tapi kalau lari-lari, pagi hantar. Ni ramai buat ni. Pagi hantar, balik malam, dah makan nasi, bawa ambil budak ni. Bukan seorang dua tau, tiga orang. Mak dia ni tak nak jaga. Suruh mak jaga. Kadang mak kata, mak ni kalau ikut tak larat dah. Tapi tak apa lah hantar. Mak dah di sini tu, mak tak larat. Satu tak larat fizikal. Satu dia nak buat ibadat, ibadat peribadi boleh bayar. Dia dah jadi macam dia dulu masa dia jaga kita kecil. Main duhur pukul 3:30 pukul 2. Kenapa? Nak ibu ke budak-budak ni? Nak jaga makan minum dia lagi. Lepas tu anak pula balik melangkang ambil nak siapkan makanan anak dia pula. Ui, saya dengar kesian lah. Tapi saya tak nak cakap apa-apa lah kan. Masing-masing boleh fikir lah. Patutnya masing-masing boleh fikir. Jangan buat begitu. Bila masa mak ni nak tenang masa, nak boleh ibadah dengan tenang. Kena fikir jangan begitu lah. Dia kecil, dia sibuk kita. Besar, dia sibuk anak kita. Bila dia free? Dia tak free. Ada juga yang cerita anak-anak duduk dengan mereka. Memang mak dia tak kerja. Tapi cucu ni nasi nak dekat dia je. Ambil pakai dia tak boleh buat apa dah. Pun ada masalah juga itu. Jadi kita minta dengan Allah lah. Ya Allah. Segala urusan taat aku kau mudahkan. Aku nak belajar kau mudahkan lah. Aku nak beramal kau mudahkan lah. Aku nak buat ketaatan kau mudahkan lah. Pada ada perkataan harta dan anak. Dalam Quran dia tak suruh cucu kan. Tengok. Dia kata harta dan anak. Dia kata janganlah harta anak-anak dan cucu-cucu mu tak ada cucu. Itu anak. Lepas tu anak ni dia boleh jadi punca sibuknya mak dia. Bila anak ni dia tak fikir nak cari orang jaga anak dia. Dia fikir mak dia. Jadi punca daripada mak dia sibuk jaga cucu adalah punca daripada anak dia yang tak nak cari jaga orang jaga. Saya tak tahulah dulu masa isteri saya berkahwin dengan saya. Masa 3 bulan dia kena berhenti kerja. Masa tu ekonomi Malaysia kan. Ada retrenchment. Lepas tu dia cakap dengan dia tak kerja lah. Lepas tu tak dapat anak lagi. Belum kandung lagi pun. Tapi dia tak percaya kerja lah. Sebab saya memikirkan inilah masalah. Lepas tu jangan nak sibukkan diri kita. Dan kalau kita ni jenis ada anak, jangan sibukkan mak bapak kita dengan anak kita. Bagilah dia peluang zikir. Bagilah dia peluang sembahyang dengan tenang. Bagilah dia peluang pergi masjid, belajar agama. Bagilah dia peluang buat ketaatan ni lah.
Kalau sibuk dengan anak kita, kita cakap eh. Dulu dia muda, dia sibuk dengan kita. Sekarang ni, kita dah besar, dia sibuk dengan anak kita pula. Dan kita tak melihat benda ni sebagai benda yang penting. Dari kehidupan dia. Ha, ni yang bahaya ni. Bimbang nanti, mak bapak kita yang penat benda kita, dia menjadi orang-orang yang rugi. Kita kena support. Jangan sampai dia jadi orang rugi. Okey. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu. Ha, ni kita sambung lagi ni. Dia kena jadi apa ni? Okey. Apa dia? Terlebih membaikkan perangai dan muafakat itu dalam kesukaan hawa nafsunya hingga membinasakan akan perangai ahlinya. Apa maksud dia kat sini? Apa yang kita faham ini? Apa kita faham ni? Kata ni. Terlampau mengikut kehendak ahli keluarganya. Dalam mengikut nafsu. Apa maksudnya? Hingga membinasakan keluarganya dan dirinya. Apa keluarga dia nak dilayan? Apa keluarga dia nak diikut? Hingga kadang benda tu tak perlu. Eh, ada kadang beli barang-barang sampai kat pembazir. Yang menyebabkan binasanya keluarga dia kerana wazir. Binasanya juga diri dia kerana wazir. Jadi yang lebih binasa itu pada lelaki yang dia ketua keluarga. Yang ikut kehendak apa saya kehendak keluarga dia. Benda-benda tak perlu. Benda-benda dosa. Eh? Benda-benda tak baik. Diikut. 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 Jadi binasa lah. Ramai yang buat kadang-kadang kita tak sedar kita buat lah. Eh? Kita tak sedar kita buat. Kita nak pergi overseas. Anak perempuan kita nak ikut. Mak nak beli seluar lah mak. Pakai seluar jeans ketat. Tengok seluar nak beli jeans ketat. Kita pun belikan dia. Ini maknanya kita ikut kendak dia. Kendak yang berdosa. Sebab apa? Dia pakai benda ni kat rumah. Kalau pakai dalam rumah tu boleh tahan lagi lah. Dia pakai dalam bilik yang tuang. Tak apa. Dia pakai dalam rumah. Tudung pakai tudung. Tapi pakai jeans ketat. Dan lebih menakutkan, bini dia nak pakai beli jeans ketat pun dia pakai dia belikan. Eh? Dan dia pun pakai jeans ketat kan dah. Ha, ni binasa tu keluarga ni. Kenapa? Ikut sangat. Bini kata nak pakai seluar ketat. Haa, dia pakailah. Tak boleh gitu. Binasa bagi lelaki. Haa, tu saya kata bukan mudah. Bukan mudah. Kahwin ni bukan mudah. Eh? Bukan mudah. Kita kalau ni ikut kendak-kendak yang mendatangkan berdosa. Haa, kendak-kendak atau berdosa. Tu minta dengan Allah lah. Eh? Janganlah sebab keluarga kita ni nak na'udzubillah min zalik menyebabkan orang lelaki tu masuk neraka. Ada lelaki dia tak mengumpat, dia tak merogol orang. Dia tak makan rasuah. Tapi keluarga dia, sebab keluarga dia, dia masuk neraka. Ada perempuan dia tak mengumpat. Eh? Dia tak mengumpat. Dia tak buat apa tak baik. Dia tak berzina. Dia tak ada boyfriend. Tapi sebab dia tak taat kepada suami dia, menyebabkan dia masuk neraka. Ada perempuan kuat ibadah.
Kuat baca Quran. Duha ni biasa lah. Witir ni tak tinggal. Tahajud ni biasa. Tapi dia tidak ikut kehendak suami dia. Dia tak melayan suami dia. Layan dari segi set ke apa benda ke, tak layan. Bimbang. Sebab tu, suami dia tak reda dengan dia, dia masuk neraka. Dia jaga tau. Dia jaga. Dia tak rasa layan suami dia ni dia jadi ibadah yang besar pada dia. Dia tak rasa. Dan Allah tak bagi dia rasa. Haa, tu yang bahaya tu. Allah tak bagi dia rasa. Pada dia baca Quran ni pahala besar. Suami dia nak dekat dia pun tak bagi. Suami dia nak pegang dia pun tak bagi. Suami dia nak ajak dia tidur pun tak nak. Akhirnya, dia tipu kat malam dia. Dia masuk neraka sebab tu. Nanti dia kata, saya senang kat ayah. Kenapa aku masuk neraka? Aku kan baca Quran banyak. Rupanya dia ada satu benda. Apa? Dia tak ayah sama dia. Lebih membangkan suami pula iman tak kuat. Pergi buat zina. Dan suami pula rasa, bini aku tak layan aku. Dia tanggung lah. Bukan dia tanggung. Kita yang kena tanggung. Kalau dia tak layan tu ada jalan keluar yang Islam kata. Lepas tu isteri ni dia kena faham tau. Kadang-kadang gairah nak beramal sampai tak tahu ada benda yang menyebabkan Allah tak terima amal dia. Allah tak terima amal dia. Kita dah baca kan? Isteri yang masam muka, yang gitu, yang gini. Allah tak terima amal dia. Kadang tipu je dia. Jaga-jaga. Lelaki ni kalau dia ikut kehendak ahli keluarga dia, pada perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah ke, apa benda ke, ni yang jadi yang susah sikit lah. Minta kita sambil minta doa dengan Allah lah. Pada kelemahan diri kita, pada kelemahan keluarga kita, jangan sampai Allah murka pada kita. Okey. Mengikut kehendak inilah yang dalam kitab kata, dia kata inilah yang dikatakan muafakat. Ni. Pada perkataan inilah dikatakan muafakat. Bila muafakat dengan keluarga pada benda yang baik lah. Janganlah muafakat pada mereka ni pada perkara yang tak baik. Okey. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Maksudnya jangan terlampau. Ini yang dilarang ni. Jangan terlampau. Bukan jangan tak ikut sangat pula. Keluarga ajak cuti tak pernah berpuluh tahun. Itu terlampau tu. Keluarga ajak cuti, 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 pergi cuti. Tapi dalam cuti tu sampai tinggal semayang. Tak boleh lah. Semayang kena buat lah. Jamak ke apa benda ke. Ini kena buat jamak lah. Tapi kalau tak berhenti semayang, tak apa berjalan, ini dah melampau. Bini kan tak semayang abang, balik malam kan kantor lah. Mana boleh kantor. Jangan ikut kendak dia. Ikut kendak dia, jahanam kita. Binasa kita bagi orang lelaki. Sebab tu isteri kena faham. Ini, hendaklah dikatakan melakukan mengikut cara sederhana. Ini suruh lagi ni. Ikut cara sederhana. Maka disuruh lagi. Suruh lagi jika ahlinya melakukan sesuatu
yang mungkar termasuk yang makruh. Hendaklah dimarahinya. Ayat orang lelaki. Atau kurang adab. Satu. Dan jangan menolong pada berbuat yang menyalahi syarak. Itu firman Allah ni. Ini ada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nanti saya tengok masuk ni. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolong. Ayat ini boleh menolong di mana? Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Nah, kita ambil mana ni lah. Ini sebagian daripada surah Al-Maidah ayat 2. Maknanya ini bukan sahaja ditujukan pada ahli keluarga. Pada semua perkara lain pun dikatakan jangan kamu tolong-menolong. Dan tolong-menolonglah pada perkara baik dan jangan tolong-menolong pada buat dosa dan pelanggaran. Ha. Pelanggaran ni kalau kita ikut kita ni kata perkara yang dilarang. Okey. Ada apa tanya? Kita ada orang ke tangan dulu. Ada tak nampak slide ke? Nampak Ustaz. Kita tadi saya cakap Ustaz, surah Al-Maidah ayat berapa Ustaz? Ayat 2. Terima kasih. Surah Al-Maidah ayat 2. Jangan tolong pada budak-budak tak baik ya. Tapi tolong pada benda baik. Share-share nota dalam grup, itu semua benda baik. Itu benda kebajikan. Dan benda-benda takwa. Takwa ni maksud apa? Benda-benda apa? Ni. Apa maksud takwa? Dalam pertanyaan yang mudah kita kita faham. Apa takwa ni? Takut pada Allah. Buat yang disuruh. Dan tinggal. Tinggalkan perkara yang dilarang. Ini perkataan yang mudah. Bahasa yang mudah. Yang saya dah ada kata, inilah takwa. Ada bahasa yang mudah ni, itulah gini. Mana apa Allah suruh, kita tolong. Apa yang Allah suruh, dia nak buat apa yang Allah suruh, kumpulan tu ke, jabatan tu ke, unit tu ke, persatuan tu ke, nak buat apa yang Allah suruh,
Dia dorong. Tapi kalau unit tu, kumpulan tu, orang tu, jiran tu, nak buat apa yang dilarang, kita jangan tolong. Jangan sebab nak ikut, tak ada dia nak kasih hati, kita tolong. Allah dah sama dalam Quran. Allah dah beritahu dalam Quran yang jelas. Jangan tolong. Jangan tolong. Tapi kalau dia nak buat benda baik, cepat-cepat tolong. Kalau dia tak tolong, kita tanya, apa yang saya boleh tolong? Apa yang saya boleh bantu? Cakap begitu. Kenapa dia kata begitu? Allah suruh tolong menurunkan kamu dalam kebajikan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan. Jadi kita offer kita punya tenaga, kita offer kita tenaga untuk apa? Untuk benda baik. Kali ni kita nak pergi pondok ni Sabtu ni. Siapa tak pergi pondok, katulah tak dapat pergilah. Jadi nak tolong apa pondok? Bagilah RM20 ke masuk dekat akaun Kak Ina. RM20 ke RM30 ke, ada duit lagi RM60 lah bagi. Niatkan biar pondok ni dia banyak benda nak buat ni. Saya dengar dia nak buat tempat muslimah, nak besarkan apa benda. Kerana tu pondok tu buat 3 pelajar. Patutnya 2 pelajar je. Tapi sebab tak banyak pondok untuk tinggal, dia kena tumbang ke 3 pelajar. Jadi mungkin duit kita ni RM60 ni tak boleh bina satu pondok lah untuk pelajar. Tapi kongsi-kongsi dengan orang lain, maka terbina lah. Jadi selagi pondok ni digunakan untuk pelajaran, maka kita akan dapat saham. Kenapa? Kita dah wakafkan sebagian harta kita untuk mereka. Kenapa? Kita niatlah hati, kita nak ikut arahan Allah, tolong-tolong dalam kebajikan. Kalau ada orang nak buat disco, jangan tolong. Ada orang buat benda-benda yang tak ada manfaat, jangan tolong. Walau sedikit tenaga pun yang tolong. Lepas tu saya galakkan kita nak ada majlis penyerahan bantuan lah. Bukan bantuan, kita nak bagi duit pada pondok lah. Nak bagi duit pada pondok ni. Pondok ni dia banyak buat online, dia banyak ngajar. Mengikut dia sekali online, saya tengok. Orang tengok saya 400 orang. Pernah saya 400 orang tengok. Saya baru berapa ratus orang, satu lebih. Dia kadang-kadang 400 orang tengok. Ramai yang dengar. Terutama, sebab dia ikut kitab, dia ada kitab kan. Dulu masa tu PKP saya tak dengar ajar, kadang-kadang saya batalkan kelas, saya pergi jumpa ustaz ni, saya boleh tengok secara live lah. Berapa kali dah saya tengok secara live. Okay. Jadi mari kita tolong-tolong, mari kita support-support benda-benda baik. Surah nak buat malik, kita bagi duit. Tak bagi banyak, bagi sikit, tak apa. Surah nak pasang kipas, kita bagi duit. Apa benda lah, bagi sikit, tak apa. Jangan risau pasal tak duit. Okey. Berapa kat dalam ni? Okey. Ini dikatakan tolong menolong, buat yang suruh apa yang dalam. Jadi ini perintah. Ini dikatakan apa ni? Makna takwa. Ini makna takwa. Yang ini adalah perintah. Ini nama dia, ayat perintah. Kau buat apa? Tolonglah. Tolonglah buat baik. Dan jangan tolong-tolong pula kat sini. Ini dikatakan ayat larang. Tolong lah, tolong dosa. Ini ayat larangan. Ini Allah amat berat siksanya. Ini dikatakan ayat amaran. Allah dah beri macam satu amaran
Kau jangan tolong orang buat dosa. Kau jangan tolong orang buat maksiat. Allah kata azab dia berat. Azab dia berat. Jangan tolong patuan-patuan ke apa benda badan-badan dia. Jangan tolong bagi majlis yang ada tari menari ke benda ke. Jangan beri table pada patuan-patuan yang buat program untuk kutip dana, panggil artis, lepas tu ada orang menari yang tak pentas semua. Jangan beli table pada niat menyumbang. Kita tolong dia panggil artis untuk artis tu menari. Kita kena betul-betul serius, clear dalam bab ni. Ramai orang menggunakan perkataan majlis amal. Tapi isi kandungan majlis tu kadang-kadang cukup-cukup memeningkan. Kadang-kadang dalam majlis amal tu dia open satu bayaran. RM10 untuk menjitai cabutan bertuah. Itu apa tu? Judi. Judi? Tahu? Itu judi. Malam tu dia collect. Siapa nak dapat cabutan bertuah? Okey, kita bagi RM1. Nanti kita bagi, kita akan cap, bagi nombor. Nanti kita cap nombor. Siapa dapat nombor tu, ada hadiah. Nama majlis makan malam amal. Tapi yang buat pun tak faham itu judi. Yang buat pun tak faham itu judi. Ni malam lah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau masa kecil dulu kita main tikam tak apa Ustaz lah. Tak tahu. Ya, belum balik tak berusaha lah. Saya tikam dulu tu. Masa tak kecil. Tak apa-apa banyak orang main tu budak-budak. Saya pun sama. Orang-orang buat kan? Budak-budak main tu. Pergi kedai boleh berusaha tikam. Budak dulu, zaman dulu kan. Saya tak tahulah. Tak ada orang keluar patua ke? Mungkin ada patua, tapi ialah dulu tak ada WhatsApp, betul tak? Apa-apa nak dengar dengan TV. Dengan radio. Sama juga tu. Lepas tu sama juga macam kita main badminton kan? Bayar yuran RM10. Pengacara dia ambil, penganjur dia ambil duit yuran tu untuk belajar. Ini judi. Kalau RM10 tu dia kata sewa dewan, untuk minum air. Dan hadiah ni ada tajaan lah. YB mana dah beli piala dah benda ke. Tak apa. Tapi kalau duit pengajuran tu, yuran tu dijadikan dia, maka dia termasuk dalam judi. Ini yang kena faham betul ni. Mancing selalu buat Ustaz macam tu. Mancing selalu buat. Manji kalau buat itu. Dia bayar dapat hadiah RM2,500. Duit apa tu? Duit tu tu. Duit yang dikolek-kolek tu. Itu nama judi. Maka. Okey. Ini dah habis. Kita pergi perkataan. Ustaz nak tanya pada Ustaz? Cik, cik, cik. Kalau macam kita buat family day kan. Keluarga lah. Kita memang ada collection lah. Lepas tu, part of the collection tu kita macam beli hadiah, kononnya kumpulan terbaik. Itu judi ke Ustaz? Itu collection tu macam untuk makan, untuk sewa, dewan. Tapi keluarga saja. Untuk inilah silaturahim. Kalau ada hadiah apa-apa pertandingan, jangan pakai duit tu. Jangan pakai duit tu. Kalau hadiah-hadiah saya sahaja nak bagi, tanpa apa pertandingan, tak apa. Okey, kita duit ni sebagian ni kita nak beli, nak hadiah untuk orang paling tua, nak perlu kita, tok orang kita, kita bagi hadiah untuk tuan. Tak apa. Tapi jangan buat pertandingan. Buat pertandingan tu judi. Kalau nak buat pertandingan, katakanlah nak pecah 4 kumpulan, kita ambil duit kita sendiri. Jangan ambil daripada kumpulan yang bertanding yang dalam tu. Jangan.
Tak ada judi. Ambil duit kita sendiri, RM200, kita belilah apa handphone RM4, kita bagi. Bagi hadiah kita pada mereka. Itu je. Tapi kalau ambil duit collection, nama judi. Anda faham ni? Ni kami orang buat. Ustaz nak tanya. Kalau duit saham ni macam mana Ustaz? Apa? Masuk saham tu. Kan dia ada keuntungan tu. Bikin apa dia lapor? Kita kena tahu lah apa peningkat dia. Ah, tak sah peningkat dia. Dia boleh dia jual apa? Dia boleh apa? Tak tahu. Tak tahu jangan apa. Tak tahu jangan apa. Ada orang tak tahu dia main ikut je. Orang masuk, dia masuk. Tak boleh. Kita kena study apa dia menega. Dia labur duit kita macam mana. Kita kena tahu pelaburan tu sah tak sah. Kalau kita tak tahu, kita labur, kita tengok dia buat labur tak sah, kita makan itu haram lah. Faham eh? Lepas tu kita kena tahu dia labur mana. Banyak orang labur, dia melabur, di mana. Janganlah besar kesalahan. Tanya-tanya. Nak tanya, kalau macam lelaki kan, dia single tapi dia mengaji solat 24 jam mengaji, tapi dia still macam pergi karaoke, tengok wayang girlfriend, so macam mana amalan dia semua Ustaz? Macam mana dia mengaji ngaji pergi tak, maksudnya bila siang di hari-hari yang biasa ni dia selalu ngaji. Maknanya amal dia tu tidak mencegah dia pergi dan mungkar lah, betul je lah. Oh. Orang kata ada yang ngaji lah, bukan. Ngaji, ngaji lah. Eh? Maknanya dosa pun dia buat, pahala pun dia buat. Patutnya amalan ni dia cegah keji dan mungkar. Kalau dia solat, dia tak buat benda-benda mungkar. Patutnya. Macam tu. Kalau dia buat, maknanya solat dia ni ada tak kena ni. Mungkin kalau dia tak sah, dia ingat dia solat. Rupanya Allah kata dia tak solat. Oh, terima kasih Ustaz. Selalunya solat tak khusyuk. Yang buatkan orang-orang solat dia buat maksiat selalu sebab solat tak khusyuk. Selalu je lah. Kunci dia solat tak khusyuk. Sebab solat yang cegah keji dan mungkar ini solat ni khusyuk. Eh? Ada orang kata, saya biasalah dengan petani. Ustaz, kami ni rock. Tapi kami semayang. Dia seolah-olah nak bela diri dia. Nak bela diri dia apa? Kami baik. Walaupun kami rock. Kami rock-rock juga. Kami semayang. Bukan kata tak semayang. Bukan kata okey korang jangan semayang. Bukan kata tu. Eh? Patutnya dia kesal dengan rock dia. Kenapa dia masih ada rock? Sedangkan dia semayang. Tak boleh guna perkataan rock-rock juga. Semayang-semayang juga. Tak boleh. Lepas tu memang pelik. Kadang orang cerita. Orang yang cerita tu pelik. Oh dia kata artis ni buat rakaman. Pergi berlakon. Tapi waktu solat dia pergi solat. Seolah-olah kalau jahat ni solat-solat. Seolah-olah gitu. Patutnya solat kalau jahat. Bukan jahat kalau solat. Patutnya solat dia solat jahat. Kita tinggal semayang ke, kita leka ke apa ke. Dosa tetap dosa. Sama ada kita ni artis ke, kita ni orang awam ke, kita ni student ke, kita ni ahli masjid ke, apa benda ke. Kita pergi berhibur benda salah. Dosa tak dosa. Peluang aku fan. Dosa tak dosa? Dia tak boleh kata tak dosa. Dia kata, aku keluar pun aku sembahyang. Tak boleh kata gitu. Dulu saya kerja dulu ada budak India tanya. Dia tanya dengan budak perempuan ni. Budak perempuan cerita dengan saya. Dia nampak budak perempuan masuk tulau. Dia kata, you sembahyang eh. Tapi you tak ada tudung, dia kata. Lalu orang semayang mesti pakai tudung kan? Dia faham begitu. Dia tanya dia, Afin jawab apa? Aku jawab lah. Tudung satu dosa lain. Tak semayang satu dosa lain. Itu betul. Itu betul. Sama lah macam family day tu. Yang perkataan tu kata, buat cabutan petuah. Hadiah tu tak boleh diambil daripada dia kutipan. Ini kita faham tu semua. Kalau tidak, dia dikatakan judi. Sangat besar kesalahan dan kejahatan pada Allah pada lelaki. Dia kata
Ustaz, ya. Tanya boleh? Ya, ikut. Ustaz, berkenaan dengan isterinya. Berkenaan dengan saham tadi Ustaz, kalau kita tak tahu, kita dah beli saham tu, dah main saham tu, katakan kita melabur RM10,000, boleh tak kita ambil duit RM10,000 tu kita gunakan? Boleh lah. Modal kita ambil, boleh? Boleh gunakan Ustaz? Boleh guna, itu dia modal kita. Duit modal kita ambil semula lah. Yang ada keuntungan tu kita tinggal saja. Boleh Ustaz ya? Okey. Keuntungan tu kita tu sebelum melabur tu nak tahu. Betul tak? Nak tahu apa yang diperniagakan. Kau boleh ikut kawan, kau kata, eh kau masuk sini ni. Setahun dapat, dapat RM2,000 tu. Kau beli apa kau beli ni? Kita boleh tak? Patutnya kita tanya dia berniaga apa kan? Oh macam-macam, gini tu. Lagi dia berniaga tu tak salah pada syarat. Tak apalah. Ha, tapi kalau company-company yang bukan Islam, hatta kadang company Islam sekalipun, dia berniaga sahaja dia tak ikut syarat. Itu nak kena, itu yang kita nak kena perhati tu, benda tu. Bukan soal labur kat mana. Apa yang diperniagakan oleh diambil duit kita, dia perniagakan pakai apa? Duit-duit untung daripada duit riba, yeah. Ulama kata harus digunakan untuk kemudahan awam. Buat tandas awam, buat jalan raya awam. Dari berlubang pergi tampal, itu harus digunakan untuk. Tapi yang memberi duit itu tidak tetap tidak mendapat pahala. Kalau dia ambil duit itu, dia bagi orang miskin, dia bagi masjid, berdosa dia. Faham tak? Ramai orang tak buli yang beri ni. Kita tak buli, nanti kita jawab nanti. Sebab apa? Kita yang labur, kita mesti responsible dan faham apa yang kita buat. Banyak yang berlaku dah labur, dah labur, lepas tu tanya boleh ke? Dah buat kau tanya boleh, mana boleh? Jangan tanya saya bukan tahu company ni apa. Kita yang kena tahu, sebab kita duit kita. Kita nak ambil duit nak makan, kita nak ambil duit nak simpan. Kita yang kena make sure dia labur betul. Dia berniaga betul. Apa dia terlibat dengan arak ke, judi ke, benda ke. Tak boleh labur walau sufficient. Kita labur, kita berusaha. Kenapa? Kita tolong dia untuk berniaga lagi benda-benda haram. Tolong dia berniaga dan benda-benda haram. Tu nak kena faham. Okey. Berkata Imam Hasan Al-Basri, maka ni pun dah lihat, ni ulama kata, sangat besar kesalahan dan kejahatan bagi lelaki yang ikut kata isterinya ni dalam perkara-perkara yang menyalahi syariat. Ini benda yang penting ni, yang tengok ini. Ini nama dia. Menyalahi syariat. Dia nak pergi makan malam ni. Nak pergi bagi makan malam. Dia kata nanti lah lepas maghrib, kita keluar lah semain maghrib dulu. Lambat bang, tak boleh bang. Kagau je bang. Ada kata kagau pula. Saya lewat nanti. Mainlah kat sana. Asmai kat sana leceh bang, nak pakai telekong apa. Nanti bagi syak kagau lah bang. Dengan abang-abang kagau harap. Boleh ke ikut kata yang sini? Tak boleh. Jangan ikutlah. Suami ni jangan ikut. Kalau ikut, dia kata sangat besar kejahatan. Dia buat benda jahat yang besar.
Patut isteri janganlah ajak suami pada benda-benda yang tak baik. Bukan bini je berdosa, suami tu berdosa nanti. Yang lebih besar dosa itu pada suami. Okey, ini kembara ni nanti saya akan tulis dalam grup apa dia punya itinerary, apa lebih detail. Detail lebih kurang kita ada plan A, plan B lah. Saya nak cerita sikit lah. Kita tolak lebih kurang 7, 7.5 dekat location yang saya bagi. Siapa bawa kereta boleh pakai tepi jalan. Banyak orang pakai tepi jalan saya tengok. Banyak penduduk sana pun pakai tepi jalan. Siapa rasa tak selamat kereta ke, takut kereta kena pecah ke apa, naiklah Grab ke, hantar suruh orang hantar ke, nanti balik suruh ambil. Okey. Satu. Nombor dua, kita punya plan, kita bertolak di sini, kita akan ada program dalam bas. Kita ada taruh, saya dah suruh bas tu pasang mic, kita ada ceramah, kita ada bincangan. Dan besok nanti sarapan dekat dalam bas. Jangan beli sarapan. Kita nak dah order sarapan ni. Kita order mihun. Kita order mihun dalam pack, nanti makan dalam bas. Nanti lepas makan dalam bas, nanti kita akan buat taruh. Semua orang ni kenaki bercakap untuk memperkenalkan diri. Dan boleh jugalah nak cerita sikit tentang banyak lama hidup kita. Tak apa juga, boleh kita buat cerita santai ni. Dan saya akan cuba buat live, cara live online. Supaya kawan-kawan yang tak dapat ikut boleh dengar. Jadi nanti kita singgah Rawang, kita ambil Kaina, kita singgah Gopeng, kita ambil seorang lagi, kita ambil akak apa nama? Akak Ani. Kita ambil satu Lida. Bukan Lida. Kalau kita sampai, kita perancang nak makan dekat Tasik Raban. Tapi saya dah call yang bos ni, saya nak booking. Dia kata boleh booking bang, satu hari boleh booking. Sebab orang ramai. Jadi Kaina, kalau kita sampai habis tak ada seat, kita kena cari alternatif lain. Nanti kita bincang dengan Kaina lagi lah. Dia kata, dulu tak banyak orang. Dia kata dengan saya. Kalau booking mana, dulu tak banyak. Rasanya kita kena request macam kidang. Tak tahulah. Nanti saya bagi nombor ke Kaina. Mungkin Kaina boleh cakap dengan dia. Dia kata, bang, hari Sabtu ramai bang yang in charge lah. Kalau nak call dia payah, 4-5 kali call boleh angkat. Kan kita bincang Kaina. Kan Kaina, pukul 9:05, Kaina create satu link. Kaina WhatsApp saya, kita bincang dalam link tu. Lepas tu baru kita keluar apa benda yang kita kena keluar lah, lebih detail. Okay. Jadi kita sambung Sambung nanti minggu depan pada kelas Muhimah. Demi Allah, ni. Minta tetap petanda. Baik, Ustaz. InsyaAllah. 26. Agarina tanda. Kak, tolong tanda, Kak. Okay, baik, Ustaz. Okay. Ya. Slide sebelum ni, jap. Saya lupa tak dapat screenshot ni. Slide, Kejap. Terima kasih, Ustaz. Kita akan sambung kat sini. Alhamdulillah, terima kasih, Ustaz. Saya tanda kat sini. Kita sambung sini, kita sambung sini. Kita tanda sini, nanti sambung. Yang ni jangan ambil dulu lah. Yang ni tak lengkap lagi ni. Ada lagi benda-benda bawah nak cerita ni. Okay, kita ambil slide yang before. Kita berapa slide yang kita buat? Ni lah. Dua. Dua Satu. Ini satu. Okay. Satu. Dah. Ini satu. Dah. Okey, dah. Dah, Ustaz, terima kasih. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa pada kelas. Ini ada kelas kelima. Kelima. Nanti kita pergi petang, InsyaAllah. Kelima nanti kita jumpa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam alhamdulillah rabbil alamin.
Apa maaf, dia keluar dulu. Bagi Allah ada. Alhamdulillah.